Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning di channel Cahaya Nurani dan Cahaya Wali. Salam spiritual dari saya, yang maknanya adalah bahwa kita harus senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah, segala nikmat dan karunia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, Allah akan singkirkan keresahan hati kita, kegelisahan hidup kita, kesusahan, kesulitan yang mendera hidup kita selama ini. Mudah-mudahan Allah akan singkirkan kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Oke guys, kali ini saya akan menampilkan satu edisi spesial, special edition bagian yang kedua, yaitu tentang Asma Akbar Cahaya Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, Asma Akbar Cahaya Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi urutan amalan tersebut adalah sebagai berikut. Tentu yang pertama adalah kita al-fatihahkan kepada tiga orang kasih Allah, yaitu Ilahdotin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam al-fatihah satu kali. Dilanjutkan dengan Ilahdotin Nabi Khidir alaihissalam al-fatihah satu kali. Dan last but not least, Ilahdotin Syekh Abdul Qadir Jalani al-fatihah satu kali. Kemudian kita membaca syahadat tiga kali. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian disambung dengan shalawat tiga kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan ittaqullaha haqqa tuqati. Ittaqullaha haqqa tuqati. Ittaqullaha haqqa tuqati tiga kali. Dilanjutkan dengan Allahumma inni as'aluka bismikal azam ya musnaqab. Allahumma inni as'aluka bismikal azam ya musnaqab. Allahumma inni as'aluka bismikal azam ya musnaqab. Ini juga dibaca tiga kali. Kemudian dibaca asma walinya, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ini dibaca sebanyak 450 kali. Ya, asma cahaya Nabi Syekh Abdul Qadirnya dibaca 450 kali, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Dan semuanya ini dibaca sehabis sholat fardu 5 waktu. Jadi nanti amalannya semua ini akan saya tulis ya di akhir dari video ini. Sedangkan kedahsyatan dari asma cahaya, asma akbar cahaya Syekh Abdul Qadir Jalani ini luar biasa, membuat Anda memiliki benteng yang tangguh sehingga siapapun melihat Anda
akan bergetar, ya. Apalagi orang yang ingin menzalimi Anda, dia akan merasa takut, ya. Dia akan merasa kalah sebelum berperang. Selain itu, rezeki Anda pun akan berlimpah ruah dari segala arah. Dan Anda pun bisa memiliki yang namanya asma getak, yaitu Anda bisa membentak orang yang zalim atau orang banyak sehingga mereka terdiam. Ya, inilah namanya asma getak. Ya, jadi Anda mempunyai kekuatan, ya. Kalau Anda telah berhasil dengan matang memiliki asma akbar cahaya Syekh Abdul Qadir Jilani ini, Anda dengan membentak orang yang ingin entah itu menodong Anda, entah ingin menjolimin Anda, akan tidak bisa bergerak, ya. Ketakutan lumpuh seketika, mentalnya langsung down, langsung jatuh. Selain itu, Anda akan terhindari dari yang namanya ilmu-ilmu hitam, entah itu santet, teluh, guna-guna. Nah, inilah kehebatannya daripada asma akbar cahaya Syekh Abdul Qadir Jilani. Selain itu, bila Anda telah matang, ya, dengan serius mengamalkannya, Anda akan dapat merasakan tangan Anda memiliki suatu daya, ya, sehingga Anda menempelkan kepada orang yang sakit, insya Allah penyakit itu dengan izin Allah akan hilang, ya, paling tidak akan berkurang. Inilah kehebatannya daripada asma akbar cahaya Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga Anda memiliki satu tangan sakti yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bisa seketika atau bisa berulang-ulang kali baru sembuh. Itu tinggal tergantung tingkat keyakinan Anda dengan ilmu ini. Oke, guys, masih banyak hal-hal rahasia-rahasia lain yang akan Anda temui apabila Anda telah mengamalkan asma akbar cahaya Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Bahkan Anda pun nanti akan dapat bermimpi bertemu dengan beliau. Ya, tentunya kalau Anda mengamalkan asma ini, dijamin, ya, Anda akan memiliki satu kekuatan sehingga setan tidak akan bisa menyerupai wajah beliau. Bahkan secara spiritual beliau akan menuntun Anda, memberikan wejangan-wejangan yang membuat spiritual Anda semakin tinggi, semakin bagus. Oke, guys, saya rasa cukup sekian keterangan dari saya ini, dan saya ingin menyatukan ilmu ini, ingin menstabilkan jiwa Anda supaya tenang, ya. Jadi kalau Anda mengamalkan ini, Anda harus mempunyai keyakinan, ketenangan, kemantepan, ya. Kalau Anda bingung, Anda ragu, percayalah, ilmu ini tidak akan masuk ke dalam diri Anda. Karena itu saya akan bantu menstabilkan jiwa Anda, menyikirkan hal-hal yang negatif dari diri Anda, sehingga insya Allah amalan ini akan langsung berfungsi untuk membuat Anda berjaya baik lahir maupun batin. Sekarang Anda dengarkan instruksi dari saya. Pejamkan mata, relax, pejamkan mata. Kalau saya bilang mulai, Anda baca suratul Fatihah dalam hati Anda. Relax, pejamkan mata, mulai. Anda baca suratul Fatihah dalam hati Anda.
stop, buka mata Anda. Oke guys, saya rasa keterangan saya insya Allah telah terang benderang. Dan sebelum kita berpisah, tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena dengan demikian, Anda telah membantu channel ini menjadi lebih maju, maju dan maju lagi insya Allah. Dan saya titip pesan, agar Anda senantiasa mengontrol diri Anda. Ya, bila Anda telah merasakan manfaat dari setiap ilmu hikmah yang Anda amalkan, ya, dan doa-doa Anda, hajat-hajat Anda telah terpenuhi, hindarkan, singkirkan sifat sombong dan takabur. Karena sifat-sifat inilah orang akan jatuh sampai serendah-rendahnya. Karena kesombongan itu adalah jubahnya Allah dan hanya Allah yang berhak memakainya. Manusia tidak. Bahkan iblis pun diusir dari surga karena kesombongannya. Hindarkan, singkirkan sifat sombong, takabur, meremehkan orang, merasa diri paling hebat, paling sakti, paling suci, ya, selalu iri dengki pada orang yang berhasil. Ini sifat-sifat yang akan meruntuhkan Anda, sehingga Anda sampai kapanpun, saya jamin, tidak akan berhasil. Baik dalam dunia apapun, dalam bidang apapun, kalau Anda ingin sukses, baik secara materi maupun spiritual, hilangkan sifat-sifat yang demikian ini. Oke guys, saya rasa keterangan saya sudah cukup. Dan saya berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, Allah ridhoi, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah terima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.